Hingga kini tanggul jebol di perumahan Cahaya Kemang Permai Bekasi, Jawa Barat belum diperbaiki. Sementara itu banjir berangsur surut dan warga mulai bersih-bersih. Banjir di perumahan Cahaya Kemang Permai Bekasi, Jawa Barat berangsur surut. Warga berjibaku membersihkan sisa lumpur di rumah mereka. Warga pun pasrah sebagian barang-barang mereka rusak akibat diterjang banjir. Pertama kan ini jebol, nah terus ditutup, tadinya akses jalan ditutup, akhirnya jebol yang lama, udah, memang udah nggak kuat kali ya, rapuk. Jadi sekarang lagi bersih-bersih ini, Pak? Iya. Di rumah semana, Pak? Rumah kalau nggak salah semalamnya itu sepinggang ya, sepinggang itu sekitar 1 meter lebih. Sementara itu sejumlah ruas jalan di perumahan ini rusak, tanggul Kali Cakung yang jebol pun belum diperbaiki. Tanggul ini jebol saat hujan deras mengguyur wilayah ini. Warga berharap tanggul segera diperbaiki. Warga khawatir banjir kembali melanda permukiman. Dari Bekasi, Jawa Barat, Teddy Suteja, iNews melaporkan.